Dewan Militer Chad menegaskan menolak untuk bernegosiasi dengan pemberontak setelah Presiden Idriss Déby terbunuh dalam pertempuran garis depan. Dewan Militer Chad mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Déby terbunuh pihak pemberontak, yaitu Front Perubahan dan Kerukunan di Chad, FACT, mulai melakukan penyerangan dari utara meminta agar rezim Déby yang berkuasa 30 tahun berakhir. Pihak pemberontak pada Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, mengatakan mereka siap berdamai untuk membicarakan penyelesaian politik. Tetapi mereka menegaskan tak mendukung kudeta untuk membawa putra Déby, Jenderal Mahamat Déby berkuasa. Tetapi sehari kemudian, pihak Dewan Militer menegaskan tak akan bernegosiasi dengan pemberontak. Melihat situasi saat ini, hal itu akan membahayakan Chad dan stabilitas dari seluruh wilayah. Ini bukan saatnya bermeditasi atau bernegosiasi, ujar juru bicara Dewan Militer Chad, Azem Bermendao Agouna dikutip dari BBC. Mereka pemberontak, itu sebabnya kami membom mereka. Kami sedang mengorbankan perang, itu saja, tambahnya. Agouna mengatakan sejumlah pemberontak telah kabur ke negara tetangga mereka, Niger. Ia pun mengimbau kepada pihak otoritas di sana untuk memfasilitasi penangkapan dan memberikan hukuman kepada pemberontak. Presiden Déby sebelumnya dikabarkan mendapat cedera parah setelah bertempur dengan pemberontak awal pekan lalu. Pemakaman Presiden Déby dilakukan Jumat, tanggal 23 April tahun 2021, dan dihadiri Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dewan Militer Chad menegaskan akan mengawasi transisi hingga pemilihan selama 18 bulan.